Raden Surya bisa tahu kalau aku yang menyuruh Bratasena mendapatkan perempuan suci itu? Hahaha, Kijabat, ada keperluan apa kau datang kemari? Jangan pura-pura tidak tahu kamu, Curik. Kamu pasti tahu kenapa aku datang kemari. Kau pasti sedang mencari Sukma Raden Surya, kan? Apa aja kau? Pengecut! Kamu lebih baik kabur daripada menghadapiku. Kamu lihat! Aku pasti kembali! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku mohon! Diam! Percuma kau berteriak. Tidak akan ada yang mendengarmu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Apa salahku? Diam! Nanti kau juga akan tahu apa salah. Aku akan menyerahkan gadis berdarah Astungkara ini pada Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Di mana Kanjeng Ratu Kidul? Raden, Paman Koneng. Paman, apa yang terjadi? Raden, tubuh Paman tidak bisa bergerak, Raden. Tunggu, Paman. Iya, Raden. Bratasena. Paman. Iya. Paman terikat oleh tali goib. Iya, Raden. Akan aku lepaskan, Paman. Iya. Terima kasih, Raden Surya Kencana. Sama-sama, Paman. Paman, di mana Mawar? Mawar. Mawar diculik sama Bratasena kodok itu, Raden. Celaka. Paman, tunggu di sini. Iya, Raden. Aku akan mencarinya. Iya. Semoga Raden Surya Kencana bisa menyelamatkan Mawar. Atas izin Allah, aku telah melihat sukmamu. Kirangga Wulung. Siapa yang membebaskanmu? Setauku, kau telah dikuasai oleh rantai goib Prabu Kian Santang. Kau jangan gegabah denganku. Kirangga Wulung. Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan Kirangga Wulung kembali? Apa yang sedang dilakukannya? Dan
ngantuk. Kasihan Ali. Aku tidak mungkin berlama-lama mengurungnya di sini. Bisa-bisa suatu saat nanti Ali akan marah padaku. Paman. Aku lapar nih, Paman. Paman akan buka tembok, guys.